Lucu-lucu ya hiasan dan lukisannya. Nggak cuma karakter kartun aja, ada juga karakter pahlawan nasional. For your info nih, semua kerajinan unik ini terbuat dari ampas teh loh. Mantap, ternyata dari sampah jadi berkah, fams. Dari ampas teh ini bisa menjadi kerajinan seperti kotak pensil, asbak, celengan, hingga lukisan. Bahan dasar teh yang menjadi bahan utama karena mudah didapat. Maklum, setiap orang umumnya mengkonsumsi teh setiap harinya. Dari teh ini saja bisa menghasilkan 3 tekstur teh, seperti debu teh, daun teh, dan batang teh. Selain memanfaatkan limbah bubuk teh, daya tarik dari celengan bubuk teh ini terletak pada desainnya. Pembeli bisa request desain yang diinginkan, mulai dari tulisan nama, gambar tokoh kartun, tokoh terkenal, atau desain buatan sendiri. Tinggal berikan desainnya saat mengorder saja, fams. Waktu pembuatan kerajinan ini tergantung pada tingkat kesulitan dan jumlah pesanan. Selain aneka bubuk teh, bubuk kunyit, hingga serbuk kayu halus juga bisa dibuat kok. Kalau wadah celengan ini dibuat dari bekas gulungan kertas, kemudian buat sketsa atau model yang dibentuk. Gambar pada wadah celengan saja. Yang banyak disukai perempuan sih karakter yang lucu seperti Hello Kitty ini. Setelah sketsa jadi, lapisi dengan lem kayu. Kemudian taburkan bubuk teh sesuai dengan warna yang pas. Nah, proses inilah yang membutuhkan skill khusus. Soalnya menempelkan teh pada karton tidak semudah yang terlihat. Butuh teknik dan ketelitian yang tinggi. Pemberian bubuk teh yang dilakukan secara berulang sesuai dengan area yang diinginkan. Kalau sudah jadi, pasti kamu jadi pengen punya untuk mempercantik rumah kalian. Cantik ya? Banyak juga loh lukisan yang menarik dan unik dengan bahan bubuk teh. Gimana? Keren-keren ya hasil kreasi dari limbah teh ini? Uniknya, celengan ini juga bisa dipakai berulang loh. Setelah uang penuh, tinggal sayat bagian bawahnya. Kalau ingin dimanfaatkan kembali, tinggal rekatkan kembali dengan lem atau perekat lain. Selain itu, celengan ini juga tahan pecah dan tahan basah kalau tersiram air. Keren deh!